Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hendra Priyadi selaku Wali Kota Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato FL2N. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat yang sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan nama saya Syafa dari 4A SDIT Bundaran. Saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata terkait kepemimpinan Bapak Wali Kota Semarang. Wajahnya tidak asing lagi bagi warga Kota Semarang. Beliaulah yang berhasil mengangkat nama Semarang sebagai kota wisata terbesar se-Asia Tenggara dalam ajang ASEAN Tourism Award 2020. Wow, keren kan? Teman-teman, kalau kita berkeliling Semarang, kita dapati penataan kota yang indah dengan taman-taman di berbagai tempat. Seakan tidak ada lahan kosong kecuali di situ ada tanaman berwarna-warni. Seperti di pertigaan Jalan Seranda, di sekitar flyover Jatinaleh, di sepanjang Sungai Banjir Kanal, Barat, dan lain-lain. Pokoknya jadi nyaman dan menyenangkan. Belum lagi Kampung Pelangi yang sangat menarik dengan warna-warna pelanginya. Selain itu pula, ada Semarang Prefontaine yang menyuguhkan suasana yang gemerlap dan menggairahkan. Ide brilian Bapak Wali Kota Semarang ternyata terus bertambah, yaitu rencana pembangunan jembatan kaca di daerah Tanjung Priok. Apabila terwujud, maka jembatan itu akan menjadi ikon Kota Semarang sebagai kota tujuan wisata di Indonesia. Nah, teman-teman, agar semakin banyak kebaikan untuk Kota Semarang tercinta, ayo kita dukung Bapak Hendra Priyadi. Teruntuk Bapak Hendra, semoga diberi kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Pesan kami, hendaknya Bapak mencocok tanaman padi. Semakin berisi, semakin merunduk, semakin berprestasi, semakin rendah hati. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.